gue tanya tuh, nanti kita ketemu ya, ya gimana di sini deh gitu. Terus akhirnya sampai bergeser ke salah satu hotel yang di dekat TBC Matupang. Kembali akur, Kalina Oktarani pamer kemesraan dengan Vicky Prasetyo, rela disebut bucin. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kembali akur, pamer potret kemesraan dan rela disebut bucin. Badai rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani telah berakhir. Keduanya sudah kembali akur setelah Vicky menjemput Kalina di rumah mertuanya untuk diajak pulang. Pada akun Instagramnya, Kalina memamerkan kemesraan dengan sang suami, Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021. Kalina mengungkap rasa bahagianya kembali bersama Vicky setelah 3 minggu berpisah. Hampir 3 minggu gak ketemu dia @vickyprasetyo777. Kangen, pasti. Biasanya tiap malam tidur bareng. Kesel banget. Ibunda Aska Corbuzier itu berharap permasalahan rumah tangganya kemarin bisa menjadikan dirinya dan Vicky saling introspeksi. Tapi banyak pelajaran yang saya dapat dari pisah rumah selama hampir 3 minggu ini. Saling introspeksi diri, lebih menghargai suami, lebih tahu di mana kesalahan diri sendiri, tanpa harus menunjuk orang lain terlebih dahulu. Sehingga ke depan rumah tangganya lebih baik. Semoga ke depannya rumah tangga kita lebih baik ya sayang. Biarlah orang di luar sana bilang kita drama, memperlihatkan sesuatu yang tidak lucu. Berdoa sangat semoga mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Karena kita manusia biasa, yang pasti punya kekeliruan. Dan dengan kekeliruan itu kita bisa belajar lebih baiklah ke depannya. Amin. Tegur aku jika aku bikin salah lagi ya suamiku, tulis Kalina Oktarani. Kalina juga setia mendampingi Vicky sidang kasusnya dengan Angel Lelga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Wanita berambut panjang itu menyandarkan kepalanya di bahu Vicky. Kalina rela disebut bucin kepada suaminya. Satu ex gak temenin kamu sidang, kepikiran baget. Cema bisa pantau lewat live IG Bang @ramdanalamsyah.it selama persidangan Kem yang terakhir. Hari ini setelah semua masalah kita selesai, bahagianya bisa menemani kamu lagi suamiku. Bismillah, doa yang terbaik dari aku untuk kamu. Semoga lancar ya sayang. @vickyprasetyo777. Yang mau bilang aku bucin, silahkan. Alhamdulillah bucin sama suami sendiri. Bukan sama suami orang.